Yang mau bawa minum taruh di luar. Ibu mau di mana? Ibu mau di bangku, ibu. Cek mic 1, cek. Mic 2, cek. Mic Pak Haji 1, cek. Mic Pak Haji 2, cek. Cek satu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat Mas Regi, walaupun hutang belum lunas, yang penting badan sehat. Mending hutang lunas, mending badan sehat Bapak Ibu. Dua-duanya. Kalau udah ke RDAY harus dua-duanya. Badan sehat, hutang lunas, penghasilan sebulan 10 miliar bersih. Jangan omsetnya 10 miliar, keuntungannya 10 miliar ya. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Regi ya. Bukan Randy, bukan Rizky, Regi, gi, pakai G, ya, Regi. Tempo hari ada yang manggil Rizky, ya udah nengok aja lah biar cepet, ya kan. Sebenarnya nggak mau nengok, bapak saya sedih ya kan, anak gua namanya bagus-bagus diganti Rizky. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu Pak Hajinya OTW, kebetulan udah ada informasi suruh naikin tamunya dulu bos, saya dikit lagi nyampe ya. Alhamdulillah, coba nih kita absen dulu ya malam hari ini. Yang benar-benar baru pertama kali nginjekin kakinya di RDAY, coba Bapak Ibu angkat tangan. 18.755 juta miliar triliun. Yang tahu RDAY dari YouTube, angkat tangan. TikTok, Snack Video ada, Facebook ada, Instagram. Yang tahu dari saudara, teman, kerabat, mantan, mantan pacar, mantan suami, mantan istri. Lihat sendiri, lihat di mana? Oh iya iya iya. Oke, luar biasa ya. Mau tahu dari mana, yang penting malam hari ini Bapak Ibu sudah datang ke tempat yang tepat. Ibarat kereta nih, tujuannya stasiun terkabul. Jadi Bapak Ibu paksain. Gimana caranya udah ke RDAY gak mau tahu, wajib terkabul. Amin. Ada yang udah terkabul Bapak Ibu? Ibu udah? Yang lain? Cuma satu doang? Banyak? Banyak Mas Regi, yang kecil-kecil dulu. Nah, minimal yang kecil-kecil dulu dah. Kan ada juga nih. Ini ilmu apa? Ah tes ah, kali aja manjur ya kan. Eh ternyata bener. Biasanya jurus yang paling manjur ini adalah jurus colak-colek. Nah, betul nggak? Biasanya ibu nih paling hobi nyolek-nyolek nih ya kan. Mas Regi, saya emang nggak lagi nyolek Mas Regi, nyolok ya kan. Buset dah, ngeri. Oke Bapak Ibu, jadi malam hari ini rangkaiannya pencerahan bersama Bapak Haji Dwi Susanto. Mungkin kurang lebih sekitar sampai jam 11 atau jam 12, tergantung Pak Hajinya ya.
Kalau jam 11 bubar ya berarti balik kanan. Kalau setengah 12 bubar ya berarti balik kanan. Kalau jam 12 bubar ya berarti jam 12 balik kanan ya. Nah, Bapak Ibu semua paksain untuk lanjut sholat tahajud berjamaah bersama anak yatim di masjid tentunya ya. Jadi Bapak Ibu nanti begitu sholat tahajud kan rangkaiannya ada sholat tahajud beserta teman-temannya, tawasul, ada baca Yasin atau Waqiah atau Ar-Rahman tergantung ustadz yang mimpin, diakhiri dengan sesi ijab lagi ya. Jadi Bapak Ibu mungkin dari tadi siang atau sore udah ada yang ijab di masjid ya sama anak yatim ya, atau saya baru datang nih mas. Nah gak apa-apa, karena sehari dua kali sesi ya, ada sesi siang sore dan juga malam, yang mana nanti sepertiga malam Bapak Ibu semuanya wajib ijab. Biar apa? Biar hajatnya cepat terkabul. Mau terkabul gak Bapak Ibu? Yang benar. Harus ya, wajib ya. Sayang-sayang jauh-jauh dari rumah ke RDAY, bahkan ada yang dari luar kota, luar pulau ya kan, atau mungkin bahkan dari luar negeri. Juga penonton YouTube dimanapun berada ya, jangan lupa di like dulu jempolnya dong ya kan. Nah, paksain untuk ikut tahajud untuk ijab bersama anak yatim ya. Dan saya minta tolong kerjasamanya nanti ketika sesi ijab aja ya, Bapak Ibu tolong jangan ada yang sambil rekam-rekam ya. Mungkin tadi siang atau sore udah kepalang sambil ijab, saking senengnya, saking semangatnya, pengen sampein ke keluarga, pengen share ke teman-teman, nih aku lagi di RDAY nih, lagi ijab ya kan. Nah nanti pas tahajud jangan ada yang rekam-rekam, fokus sama hajatnya gitu. Kan kata Pak Haji, satu hajat, satu sedekah, satu ijab. Itu dulu aja yang dikejar. Nanti kalau udah kobul, baru ke hajat berikutnya. Mungkin Bapak Ibu tadi udah kepalang nulis di kertas banyak bener ya kan. Hajat yang pertama, hutang lunas. Yang kedua, rumah pengen cepet laku. Yang ketiga, sakit pengen sembuh. Dan seterusnya, sampai, bu boleh minta kertas lagi enggak? Kurang. Wah, emang hajatnya berapa ratus? Jangan Bapak Ibu, fokus satu dulu. Kata Pak Haji kan, paling benar lu tulis aja hajatnya. Kaya raya, tajir melintir. Tambahin bermanfaat. Biar seperti Bapak Haji Dwi Susanto. Ya, udah mah kaya raya, tajir melintir, bermanfaat. Nah nanti ketika Bapak Ibu lagi ijab ya, kan Ustadz yang mimpin atau yang mandu doanya ya, Bapak Ibu utarakan hajatnya dalam hati, nanti anak yatim yang mengaminkan ya. Jadi selagi ijab, apa nih hajatnya? Pengen utang lunas, itu aja diucap-ucap, alhamdulillah utang lunas, alhamdulillah utang lunas, amin. Segala maksud dan tujuannya Allah ijabah, amin. Utang lunas, 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 lunas. Itu dulu aja yang disebut, gitu kan. Tapi jangan sambil, amin, rekam-rekam. Amin, jangan. Karena adabnya berdoa tidak demikian, ya. Mungkin Bapak Ibu dulu waktu pelajaran agama, pas di bagian sesi ajab, apa, adabnya berdoa, kelupaan, apa-apa nggak masuk, apa gimana. Soalnya beberapa hari lalu saya sempat lihat di masjid, tangan kanannya begini, tangan kirinya begini. Amin. Amin. Waduh, jangan. Takutnya hajatnya lemot. Ntar kalau hajatnya lemot, yang disalahin anak yatimnya. Itu Mas Regi, anak yatimnya lagi ijab, ada yang bercanda. Ada yang nguap, ngantuk-ngantuk. Ada yang suaranya pelan. Biarin Bapak Ibu, namanya juga anak yatim ya kan. Yang penting kita fokus ke Allah.
Ibarat kita udah sedekah, ibarat kita berdoa, udah los, gak usah mikirin yang lain, udah. Ya, jangan sampai keganggu sama mereka lagi ngantuk, lagi bercanda, biarin aja udah, ya. Ada ustadznya kok yang ngatur, ya kan? Kadang-kadang kan begitu. Yang di sini dia atur rapi, yang di sono berantakan, bercanda. Lari ke sini ustadznya, ngamanin. Yang di situ lagi, waduh. Jadi biarin aja, ya. Pokoknya Bapak Ibu fokus, ya. Berharap apa? Pulang dari RDAY besok semuanya dapat kabar gembira. Amin. Mau gak? Mau. Harus mau, karena banyak Bapak Ibu yang tiba-tiba, Mas Regi, bahkan belum nyampe rumah nih, ya, bahkan belum nyampe rumah masih OTW perjalanan. Kan saya rombongan Jogja nih. Itu tahu-tahu saya ada project tiba-tiba deal, ya kan? Tahu-tahu saya ada project tiba-tiba cair. Nah, kan gitu harapannya kan? Maunya kan seperti itu. Yang penting Bapak Ibu harus ya. Yakinnya tingkat D. Nah, dewa berapa belas? 19, 20, 21, 22. Pokoknya yang penting Bapak Ibu ikutin aja arahan Pak Haji, ya. Enggak bakal meleset kok kalau kita udah ikutin. Ibarat guru suruh ngerjain PR, ya udah kerjain aja. Ada ulangan, ikutin aja. Ya. Dah, Bapak Ibu nanti ketika Pak Hajinya naik ke Aula Pencerahan, biarkan Pak Haji melintas lenggang kangkung, ya. Jangan ada yang salam-salaman dulu ya. Salam-salamannya nanti di akhir episode. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin bapak-bapak baris sampai ujung pintu. Kalau nggak muat lagi nggak cukup, lanjut di bawah tangga ke arah sini. Tapi begitupun ibu-ibu, baris sampai ujung pintu. Kalau offset nanti lanjut di bawah tangga ya. Oke. Nah, seperti biasa ini malam ini kan sekitar 80 orang hadir lewat rombongan Jogja ya, menggunakan travel Si Gondrong. Si Gondrong Mas Ferry ya. Dan coba kita panggil dulu sini Mas Gondrong, come here ya. Jadi buat penonton di YouTube yang masih kebingungan, cik, yang kadang-kadang pengen ke RDAY nanti takutnya celingak-celinguk di sono ya kan, mulainya dari mana ya, harus ngapain dulu ya, buat warga Jogja dan sekitarnya, Jawa Timur atau dari luar pulau, Kalimantan, Sulawesi, kalau pengen ikut ibaratnya apa ya, tur wisata apa ini, religi ya kan, anak yatim ya kan, wisata mengejar ridho Allah. Nah, coba Mas Ferry, informasi ini kepada seluruh penonton YouTube atau Bapak Ibu yang ada di Aula Pencerahan ini berikutnya. Oh, kalau gitu saya mending nebeng Mas Ferry aja ya. Udah mah ongkosnya hemat, banyak bonusnya. Nah, ya kan? Jadi Bapak Ibu ya, buat penonton YouTube atau yang ada di Aula Pencerahan, kalau pengen ke RDAY mengikuti rombongan ya Jogja bareng Mas Ferry, gimana aturan mainnya Mas Gondrong? Bayarnya berapa? Janjiannya gimana? Coba ceritain sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semua. Salam kenal para pemirsa YouTube RDAY di seluruh Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY yang mau wisata religi anak yatim ke RDAY, yang masih bingung mau bagaimana caranya, bisa berangkat bersama kami. Ya, dari Jawa Timur itu ngumpul di kota Klaten, base campnya kami di Klaten. Ya, nanti mau berapa hari nginep, tempat kami gratis, tidak ada biaya, makan minum juga gratis. Karena makan minum di sana datang sendiri, alhamdulillah, kayak di RDAY. Ya, beras, gandum, apa-apa datang sendiri. Jadi kalau teman-teman nggak ikut ngabisin, saya nggak bisa, perutnya ngabisin. Ya, makanya Mas Regi dan kawan-kawan, ayo kapan mau ke Jogja? Kita full service. Ya, pijit bolak-balik, salah ya. Ya,
Jadi teman-teman yang ada di Jawa Timur bisa merapat dulu ke Klaten, yang ada di Semarang, ada di Klaten, ada di Jogja, Kebumen, Gombong, Buntu, nanti bisa nunggu di lokasinya masing-masing sesuai jalur yang dilewati. Jadi pemberangkatan kami di bulan Ramadan ini masih dua kali, tanggal 31 Maret dan 4 April. Setelah itu off dulu ya karena jalannya macet, kita libur sementara. Biaya sama Bapak Ibu, mau jauh mau dekat, karena kita kosongkan tempat duduknya dari Jogja ya. Jadi mau di Tangerang ya sama saja 600 ribu. Karena booking seat ya, kita VIP pokoknya. Bapak Ibu yang pernah naik kereta VIP jauh dekat sama ya. Ya, kecuali ekonomi. Maaf, kita bukan ekonomi ya. Jadi tiketnya hanya 600 ribu Bapak Ibu, PP pulang pergi. Kalau hari biasa kita kasih makan dua kali selama perjalanan. Kalau hari Ramadan ini berarti ya yang dapat sahur ya kita makan sahur bareng, yang puasa nanti kita buka bersama. Ya, nomor telepon yang bisa dihubungi Bapak Ibu, nomornya gak apal-apal ya, 0859 5476 0892. Sekali lagi Bapak Ibu, pelan-pelan Mas Gondrong. Pemirsa YouTube di Indonesia, nomor telepon yang bisa dihubungi 0859 5476 0892. Ya, travel kami jauh dekat sama Bapak Ibu, tapi semua dapat tempat duduk, gak ada yang berdiri dan nyaman. Dan apa yang didapat Bapak Ibu? Sekali lagi, 0859 5476 0895 0892. Salah ya, tak ulangi lagi ya, 0859 5476 0892. Fasilitas yang kami berikan Bapak Ibu, tiketnya 600 ribu PP, makan dua kali, minum. Alhamdulillah Pak Hajinya udah ada di Aula Pencerahan. Kasih tepuk tangan dulu buat Bapak Haji Dwi Susanto. Senyum Bapak Ibu, senyum nyengir sampai giginya kering. Hei, alhamdulillah. Katanya sini. Saya mirip Pak Haji, mirip gak nih? Mirip, dilihat coba, dari kasih lubang sedotan. Coba, katanya mirip. Mirip apanya ya? Mirip burungnya, mirip kontolnya. Gua kate juga ape. Oke, Bapak Ibu, tepuk tangan juga buat Pak Kiai Vanezar. Luar biasa. Sini Mas Gondrong, geser dikit. Jangan nutupin suhu. Nah, siap. Lanjut lagi. Ya. Bapak Ibu, sebelum Pak Haji, fasilitas yang diberikan nanti tiket hanya 600 ribu Bapak Ibu, kalau berangkat sendiri dari Jawa mesti lebih besar dari itu. Ya, kita jemput di lokasi jemput, kita dapat privat gratis ya, makan gratis di restoran bagi yang ikut rombongan kami, dapat centong gratis selama persediaan masih ada. Masih ada gaji? Banyak. Masih banyak. Itu khusus rombongan, yang di sini nggak dapat, maaf. Ya. Dan bisa tukar uang bibit Bapak Ibu, ya. Masing-masing 100 ribu tukar 100. Ya, jadi bisa dipanggil uangnya seperti Haji Marco. Ya, alhamdulillah di rombongan kami selalu banyak keajaiban. Yang berangkat kemarin ini sedekah 2 juta di dalam bis, langsung dapat transfer 25 juta, Ji. Wow. Banyak yang kabul. Terus kemarin Mbak Nunung juga kalau nggak salah sedekahnya 10 juta, dapat proyek 21 miliar, orang Sukoharjo. Terus yang lagi fenomenal ini namanya Bu Haja Ina, orang Cepu, ini sekarang sudah jadi miliarder.
Padahal di bulan Desember ikut rombongan saya itu nangis-nangis. Mas, aku susah begini, begini, begini. Nangis terus. Hari ini beliau kalau sedekah itu pol-polan. Setiap minggu sedekah, Jumat berkah, hariannya juga sedekah. Dan setiap dua minggu beliau enggak pernah melupakan RDAY, selalu ikut rombongan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah kobul, tetap lanjutkan ya istiqomah untuk ke RDAY. Yang belum kobul, tetap semangat, karena kata Pak Haji, semuanya itu pasti, pasti kobul. Cuma waktunya yang berbeda. Ya, teman-teman mungkin yang tahu saya, mungkin kayak Bang Wildan, Bang Budi, Jakarta, tahun lalu saya juga masih nangis-nangis juga sih. Tapi laki-laki nangis ya beda sama perempuan ya. Ya, nangisnya yang penting keluar rumah, cari tempat yang tidak ada orang. Nangisnya sama batu, sama pohon kelapa. Tapi hari ini alhamdulillah rezeki bertubi-tubi. Bangun tidur pun digaji saya. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi yang ikut mau ikut rombongan di Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY atau mungkin Jawa Barat bisa bareng rombongan kami di nomor telepon 0859 5476 0892. Ulangi pelan-pelan 0859 5476 0892. Tiketnya hanya 600.000 Bapak Ibu, walaupun tarif bis sudah naik, tetap gak naik ya, fasilitas sama, dapat privat gratis di restoran, makannya juga gratis, centongnya gratis, dan bisa tukar uang bibit. Coba kirim saya bos, dan ini resmi Bapak Ibu, rekomendasi langsung dari Pak Haji, bukan travel abal-abal ya. Ya Bapak Ibu silakan hubungi nomor tersebut. Jadwal terakhir Ramadan tanggal 31 Maret dan 4 April. Kita selalu bawa rombongan 2 bis. Sekian ya, nanti ditunggu di kontak WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 18. Bajinya masih sibuk nih, apalagi ya? Bandung banyak banget permintaan Bu, tapi kita belum buat jalur sana. Sabar ya. Ya, ada nek 50 orang, ya. Cilacap ini banyak Cilacap hari ini. Cilacapnya kita lewatnya buntu ke kanan, lewat Purwokerto. Karangpucung nanti nunggunya di Brebes, paling dekat Brebes. Aji Barang bisa ya, Aji Barang dekat. Ya monggo mau berangkat sendiri apa berangkat bareng, gitu aja. Kalau mau berangkat bareng ya ayo seperti itu, bisa beribad. Ya. Pertanyaannya besar jauh apa besar hajat? Fokus. Kalau besar hajat jalan pun nggak apa-apa, yang penting kabul kan. Ya dari Jawa Timur aja banyak loh, Purbolinggo. Bahkan dari Madura hari ini, dari Bali. Dari Papua pun ada, jauh mana kira-kira Bu? Ya, karena mereka ingin ikut rombongan. Jadi monggo yang mau berangkat bareng kami bisa hubungi nomor tersebut. Sambil nunggu testimoni dulu ya, testimoni dulu Ci. Ada testimoni ya, boleh ya? Tadi yang mau testimoni siapa ya? Yang punya suami baru. Yuk, yang dari Pak Gelang, Pak Temanggung, Bu, monggo sini. Testimoni dulu. Dapat suami gratis. Berdiri dong. Ngamalin ilmu apa dari mana? Tapi dia harus fokus dulu di hadis kursi tadi. Nama dulu, kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparti dari Temanggung. Suratan Allah. Utang saya banyak. Sekarang lunas. Saya melakukan ini RDAY
baru satu minggu, terus langsung itu dapat calon suami langsung dilunasi hidupnya. Apa? Ilmu apa? Ilmu itu yang malam yang malam sholat itu mandi terus sholat, terus baca Quran, terus itu yang apa pakai daun pandan itu? Ya itu diputer itu langsung. Berarti suaminya tajir ya, kaya raya ya? Iya, insya Allah. Ngaceng nggak itu? Ya udah cukup gitu aja. Gitu aja. Iya. Tapi begu-begu yang udah lunas kok. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh berarti yang saya ngomong benar dong. Ini ada. Ya ada yang lunas hutang tiba-tiba ya. Masa sih bapak ibu nggak bisa. Baru seminggu loh lunas hutang dan langsung bisa bergoyang lagi. Padahal udah lama nggak goyang-goyang. Ada lagi yang mau testimoni monggo. Yuk. Iya. Jadi yang saya omong tadi mana benar? Gak ada? Oh ada. Yuk. Pada yang punya keajaiban ya maju pak, sini pak. Makanya aku biar ngamatin. Oh iya. Oh iya. Oh Mas Anas mana? Halo. Iya. Tidur? Lagi membicarakan itu bawa Tuhan. Oh itu di situ. Biasa sih orang. Monggo pak. Oh iya. Tekan kan di sini. Nama, kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Pak Haji. Ada ngucap-ngucap doang enggak tahu. Memperkenalkan nama saya Ali Imron. Sip. Dari Cilacap. Kecamatan Sawungu. Alhamdulillah saya baru mengenal dengan Ari. Lantaran dari istri saya. Apa yang bisa bikin saya ke sini. Pengin tajir melintir. Usahanya lancar. Menjadi suami yang keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Alhamdulillah saya punya usaha. Saya juga seorang perangkat desa. Saya juga usaha kelapa. Saya minta izin doa dari Pak Haji, mudah-mudahan sukses kedepannya. Istri saya juga punya usaha. Dia dari usaha peternakan ayam. Kita jual DO kayak gitu, mudah-mudahan bisa sukses tanpa SS. Terima kasih sebelumnya, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoninya mana? Apa yang udah kabul? Untuk sementara sih belum. Ya alhamdulillah, saya memang dari beberapa bulan yang kemarin, saya pakai celana dalam kebalik. Alhamdulillah, dari dapat kepercayaan dari bakul-bakul, alhamdulillah banyak sekali yang di langganannya banyak sekali, alhamdulillah. Kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu yuk. Ada lagi yang dari Kota Cilacap ya. Pak Anas monggo maju, dapat mobil gratis ini mengamalkan ilmu apa? Silakan. Nama, kota, mengamalkan ilmu apa dan kabulnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anas Habibi dari Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Alhamdulillah ini pertama kali saya ke RDAY dan alhamdulillah juga mungkin suatu keajaiban atau mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya berkat ilmunya Pak Haji. Minta izinnya Pak Haji untuk mengamalkan. Tapi yang penting banget, kenapa saya pengen banget kesini, itu cuma satu. Yang lain mungkin di sini sebagai tamu, tapi aku kesini hanya ingin mengharap ridho Pak Haji bahwa saya ingin menjadi muridnya, bukan sebagai tamunya. Gitu. Kenapa mau jadi murid SD Impres? Salah satu yang udah biasa dikerjakan setiap tahun sama saya itu sedekah buat anak yatim. Cuma itu kan biasanya setiap tahun. Kalau di sini saya baru melihat ijabnya itu tiap hari gitu loh. Makanya ini lebih menyenangkan gitu loh. Dan pertama kali ngelihat
RDAY itu lewat Facebook tanggal 27 Februari. Baru berapa bulan? Satu bulan setengah ya. Nah, dari situ kita ngamalin pertama kali dalam hidup untuk bisa baca Quran sampai khatam itu karena ada motivasi dari RDAY. Itu yang luar biasa. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tadinya gak pernah baca Quran, sekarang dipaksa. Pak Haji bilang 12 juz, walaupun hanya bisa 1 juz pertama itu satu malam, itu udah kebanggaan tersendiri bagi saya. Gitu. Alhamdulillah naik sampai 3 juz. Tapi yang lebih luar biasanya lagi, saya dapat mobil gratis itu karena anak saya minta jalan-jalan gak keturutan. Dek, mungkin hari ini kita belum bisa jalan-jalan pakai mobil, tapi dengan ridho Allah pasti kita dapat. Jam 12 malam ada orang datang nganterin mobil, kita mau bayar gak ada uang. Gak taunya ada yang transfer. Cuma selisih sekitar 15 menit ada orang transfer ke rekening saya. Dan salah satunya kemarin lagi sedekah WC, ada juga yang transfer 2 juta lagi. Itu luar biasa banget. Kita belum kenal Pak Haji aja udah ada keajaiban. Apalagi kalau yang sudah kenal, harusnya lebih cepat kabul dong. Pasti. Iya kan? Gitu. Jadi untuk yang hadir di sini dan pemirsa YouTube, intinya jangan pernah ragu, ilmu ini real, ilmu yang diwariskan oleh Pak Haji, semua itu adalah kebenaran. Jadi wajib diamalkan. Terutama yang sudah biasa, kayak sholat lima waktu, tambahannya, qobliyah, ba'diyah, yang tadinya tidak pernah sekarang jadi kewajiban gitu loh. Nah itu yang membuat kita makin percaya bahwa Allah itu ada dalam diri kita dan kita pasti bisa untuk mewujudkan sesuatu yang belum pernah kita wujudkan gitu. Jadi intinya ayolah semuanya pada mempunyai keyakinan ekstrim, keyakinan yang tingkatnya tingkat dewa, itu yang membuat kita pasti kabul kayak gitu. Walaupun ada obrolan jorok. Nah, itu salah satu yang bikin kita ketawa. Jadi kalau obrolan jorok itu membuat kita ketawa, kita senang, itulah yang membuat hajat kita cepat kabul. Jadi kalau hati senang, uang datang. Betul, hati senang, uang datang. Jadi hati sedih, uang pergi. Pergi, betul Pak Haji. Nah. Dan salah satu motivasi yang paling luar biasa yang aku dapatkan setelah lihat YouTube pas Pak Ustadz ceramah, bahwa di situ segala sesuatu yang kita lakukan kayak kita lagi berwudu aja, coba lebih diresapi. Ketika sholat pun ini sholat kita yang terakhir, itu luar biasa Pak Ustadz. Saya sampai nangis di saat sholat Jumat kemarin, itu sampai nggak sadar. Dan apa yang Pak Ustadz sampaikan itu benar. Gitu. Itu baru pertama kali saya merasakan bahwa sholat itu nikmat. Amin. Intinya nggak terlalu banyak hajat, hanya minta ridho dan aminnya anak yatim aja, kita pasti semua kabul gitu aja. Kayaknya demikian testimoninya. Kalau yang pengen, jadi gini bos. Ya. Setelah ketemu ilmunya RDAY, bos jadi rajin baca Quran. Iya, betul Pak Haji. Tadinya betul. Sebelum ketemu RDAY, tidak sama sekali Pak Haji. Sebelum kenal ilmu RDAY, tidak pernah baca Quran. Enggak setelah pernah. Setelah ketemu ilmu RDAY, tiap hari jadi baca Quran. Iya. Wow. Itu yang luar biasa Pak Haji. Dan satu lagi, dalam keluargaku, untuk pertama kali dalam kehidupanku selama pernikahan, baru sekarang keluarga itu mau berjamaah Pak Haji. Dan kayak mertua itu yang tidak pernah sholat tadinya, sekarang mau sholat. Gak apa-apa, live gak apa-apa, ikut semua. Gitu. Jadi salah satu, tahun ini banyak banget, setelah lihat RDAY itu mukjizatnya banyak banget. Karena kita tingkat dewa semua, ya pasti semuanya kabul gitu aja. Jadi bagi yang belum kabul, harus tingkat dewa, pasti kabul. Kayaknya demikian Mas Ferry. Kalau yang pengen gabung
sama Mas Ferry aja. Aku yang dari termasuk bagian barat ya Pak Ferry. Kita langsung ke Aji Barang, baru berangkat gitu kan. Rutenya kan emang jalurnya jalur Purwokerto, terus Bumiayu. Jadi kalau yang arahnya dari barat, dari Ciamis pun mending lari ke timur dulu nggak apa-apa. Daripada nggak kelewatan sama Mas Ferry, nggak ikut rombongan Mas Ferry, rugi loh. Paling enak sama Mas Ferry loh. Ruginya apa? Ruginya apa? Iya, nggak dapat centong, nggak dapat privat, jauh-jauh ke sini nggak dapat centong, nggak dapat privat, terugi gitu kan. Walaupun belum, iya, walaupun belum dapat sekarang, belum dibagi, udah syukur aja dulu, pasti Allah kabulkan kok. Itu aja. Ini cukup. Ayo, ayo Pak Kiai, tadi yang tadi dibahas nih. Ayo, ayo, ayo. Nanti privat kan? Ya. Ya, nanti privat. Yep, Pak Kiai, kasih tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini peserta ada 1,3 juta orang. Sisanya tidak beruntung, mereka tidak bisa hadir di sini Bu ya. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Allah telah menetapkan kita harus berjumpa pada hari ini dan Allah punya rencana indah untuk kita semua. Amin. Nih, wajahnya wajah orang kumpul semua nih Pak Haji sini Pak. Iya dong ya. Kenapa? Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan itu adalah doa. 90% otak kita akan mencerna dan itulah yang terjadi dengan hidup kita. Mulai hari ini prasangka baik kepada Allah. Karena Allah itu seperti apa yang kita prasangkakan, Pak. Saya tidak bosan-bosan ngomong seperti itu. Kenapa? Syukurin yang hadir pada hari ini adalah orang yang beruntung dan pasti Allah kabulkan. Amin. Iya. Enggak ada, saya lihat nih wajah semua berseri-seri semua nih, calon penghuni surga semua nih saya lihat. Amin. Tapi kalau maduan duluan lah Pak, saya belum siap. Barakallahu fiik. Kayaknya sekalian banyak kali rombongan Pak Ferry ini. Ya, 85. Tapi ingat, ikut Pak Ferry jangan mengharapkan centongnya. Ini nanti lain pula datang sini dikasih centong palsu, jangan. Tapi enggak, yang Pak Ferry punya centong asli dari zaman jahiliyah kayaknya. Bapak Ibu yang saya hormatin, kita hadir ke RDIA bukan semerta-merta agar hajatnya terkabul, bukan. Bukan itu tujuan RDIA, tapi tujuan RDIA tadi seperti testimoni kawan-kawan kita tadi itu luar biasa Pak. Beliau bisa membaca Quran dengan membuka Quran aja itu hidayah luar biasa dan itu mahal harganya itu Pak. Jangan main-main, mahal. Beliau itu termasuk orang yang beruntung karena pintar membaca pesan dari Allah. Terkadang hinanya kita itu nggak pintar baca pesan dari Allah. Contoh kayak bapak-bapak nih. Naik motor, kok tiba-tiba lewat di depan masjid ada orang sholat berjamaah. Padahal bapak bisa lewat tempat lain Pak, kenapa harus lewat di depan masjid itu? Bapak harus pintar itu, oh ini petunjuk Allah. Sholatlah Pak, walaupun tidak dapat berjamaah, tapi masuk dalam masjid itu. Sering-sering membaca pesan dari Allah. Kan sering tuh. Seperti, mohon maaf, yang bapak kejadiannya dikasih anugerah hutang hari ini. Bapak jangan lihat soal hutangnya. Dari 50 ribu tahun yang lalu, Allah telah mentakdirkan Bapak harus punya hutang pada hari ini. Kenapa? Bersyukur Pak, hanya dikasih hutang. Ada orang dikasih azab, sakit tak kunjung sembuh, stroke 8 tahun, hepatitis, diabetes, cuci darah seminggu 3 kali. Tapi uangnya 50 miliar, nikmat kan? Tidak. Gak nikmat Pak. Saya punya saudara, saya tak sebut namanya, di Riau. Kebunnya hampir 12 ribu hektar Pak. Tapi sudah 8 tahun stroke Bu. Kira-kira nikmatnya gimana? Duduk sama saya, Pak Kiai, kalau kau sholat malam, sampaikanlah sama Tuhan tuh, tak sanggup lagi aku nih hidup. Ah, punya uang 50 miliar, tapi minta mati besok. Jangankan naik haji, sampai sekarang kawan saya tuh belum umroh, umurnya 43 tahun Bu. Umur 35 dia jatuh di kamar mandi, kepala belakang kebentur, keluar darah putih. Sekarang badan sebelah dimati. Punya, kalau uangnya gak main-main Pak. Bersyukur Bapak hanya punya hutang 1 miliar tapi badan sehat, akal sehat, pikiran sehat, anak rumah dia sehat. Itu yang disyukuri. Coba belajar dari mensyukuri apa yang Allah titipkan pada hari ini. Karena kita hanya sibuk mengejar yang belum didapat tapi lupa mensyukuri apa yang Allah titipkan pada kita pada hari ini. Wajar Pak, Allah itu curhat dalam surat Ar-Rahman sampai 33 kali Bu. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun. Nikmat mana yang kau dustakan bos? Kita yang terlalu banyak dusta dan tidak bersyukur. Jangan sibuk dengan masalahnya Pak. Mulai detik ini jangan fokus dengan masalahnya. Tadi malam Pak Haji juga ngobrol tuh. Bagi mereka yang tidak menerima takdirku,
silakan pergi dari bumi dan lainku, jangan cari Tuhan selain aku. Saya buka, jadi saya tuh penasaran. Karena saya takut nanti Pak Haji menyampaikan soal bawa-bawa nama Tuhan. Nanti, dan saya ada di sebelah Pak Haji lagi, kok Pak Nezar gak tegur Pak Haji. Ternyata, malam tadi jadi PR sama saya, sampai gak tidur saya. Saya cat Pak Nur, saya buka. Dapatlah di Al-Quran dan hadis kutsi Pak, kitab Tanqihul Qaul, halaman 256. Di situ Allah mengatakan, hei Musa, siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku dan tidak sabar dengan ujianku dan kau tidak mensyukur nikmatku, maka keluarlah kau dari bumi dan langitku dan kau carilah Tuhan selain aku. Wah, marah Tuhan tuh Pak. Intinya apa? Bagi kita yang tidak menerima takdir Allah pada hari ini, pertanda kita murtad. Marah itu Pak. Kalau kau tidak mensyukuri hari ini yang kutitipkan pada engkau, silakan kau cari Tuhan selain aku. Bayangin kalau orang tua kita, bapak kita ngomong kayak gitu di rumah, itu merasa mau bunuh diri rasanya Pak. Intinya apa? Hadiah terbaik dalam hidup adalah apa yang kita miliki saat ini, walaupun bapak hanya punya satu peci di kepala sekarang. Itu hadiah dari Allah. Dan takdir terbaik dalam hidup itu Bu, adalah apa yang kita jalani saat ini, itu takdir Allah. Kita jumpa hari ini, itu takdir kita harus jumpa. Itu takdir Pak. Nah, jangan dilawan takdir tadi itu. Syukurin Pak. Ya Allah, aku yakin dan percaya anugerah yang hadir dalam hidupku ini tujuannya satu, kau ingin aku lebih baik dan kau wafatkan aku dalam keadaan terbaik. Cukup itu Pak. Cukup itu. Tugas kita jangan pernah mencari solusi di setiap permasalahan kita. Tugas kita hanya taat kepada Allah. Baca surah Al-A'raf ayat 96. Apa di situ Al-Qur'an bilang? Bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepadaku, kan kuberikan rezeki dari langit dan bumi. Makanya Pak Haji suruh kita paksa baca Quran, paksa sholat qobliyah badiyah, paksa bersedekah dengan anak yatim. Demi Allah saya bilang, besok Allah kasihkan kabul hajat kita semua di sini. Takbir. Allah. Cuma seperti itu. Allah tidak menyuruh kita untuk mencari solusi. Tugas kita hanya beriman dan berikhtiar. Pantaskan diri dulu Pak. Coba koreksi diri, kok hutangku tak selesai-selesai? Wajar, karena kita belum pantas untuk diselesaikan hutang tadi. Bapak berharap namanya laki-laki ini Bu, kepengen mobil yang mewah, pengen punya Pajero, Fortuner dan lain-lain. Pantaskan diri dulu Pak. Allah bukan tak mau kasih Bapak mobil mewah. Nanti kasih mobil mewah, nikah lagi Bu. Iya, karena kenapa? Bapak dititipkan motor aja enggak pernah ke masjid. Bagaimana Pak? Jangan, sekarang kita nih jadi Tuhan kecil Pak. Ya Allah, nanti kau kasih mobil, aku datanglah ke masjid. La ilaha illallah. Tunggu dikasih baru mau. Tunjukkan dulu Pak. Seperti dengan orang tua, bapak bisa ngomong bapak gitu, Pak, kalau kau belikan aku mobil, Pak, besok aku ke masjid, bagus nian, kau tunjukin dulu baru kau belikan. Yo, kita masih di ruangan sini, nggak apa-apa. Yuk, duduk. Sedekah ekstrim, tulis dulu di kertas. Sedekahnya berapa? 10 juta apa 20 juta? Tulis di kertas, pakai nomor HP-nya. Nanti kita privat abis rombongan Jogja ya. Ini Jogja biar masuk dulu ya. Yuk, duduk. Jangan di meja bu, yang kameranya bu, yang ini pulpen ya? Boleh, ayo. Yuk kita di ruangan. Yuk duduk. Ya. Yuk. Yuk kita duduk yuk. Biar yang keluar rombongan Jogja dulu, kita ngobrol dulu sini. Yuk. Ya, taruh situ. Ya, taruh situ. Pak minta Pak satu. Yuk. Yuk kita duduk yuk. Yuk. Yang mau privat sedekah ekstrim tulis di situ. Kalau enggak bawa duit tulis transfer nomor rekening itunya, nomor HP-nya. Yuk, kita duduk. Tadi sudah privat ya. Ya. Boleh. Tulis kertas dulu bisa enggak? Bisa. Enggak, no kertas itu. Boleh. Kita enggak privat lagi ya. Kalau Mbak Lisa cair, maksud lo enggak cair. Lo kan cuma ringan. Ya. Jumlahnya boleh. Harus itu. Kalau yang cash pakai jumlah. Yang mau sedekah ekstrim mau privat besok pagi atau di situ. Nomor HP-nya tulis. Yo, ada mau nanya lagi gak? Sebelum saya jalan. Ayo, mana mic-nya? Mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji. Ya. Perkenalkan, nama saya Abu Harum dari Sukabumi. Ya. Langsung aja to the point. Ya. Saya itu dikasih amanah atau anugerah dari bank. Dikasih amanah apa? Saya ada pinjaman 3 miliar.
terus macet. Nanti yang Sairu Saliki kan sedekahnya transfer, kirim ke nomor HP saya bukti transfernya ya. Ini nomor HP Bapak kan ditulis, nanti saya kasih tahu. Kita ngobrol di Aston Hotel gitu ya. Yuk. Pertanyaan apa? Ya, saya ada pinjaman dari bank 3 miliar terus macet. Apa? Macet, kolab, malet, macet. Terus? Nah, besok itu sama bank toko saya itu mau dilelang. Mau dilelang besok. Gitu. Bapak tinggal di mana? Oh, iya. Sekarang pertanyaannya apa? Saya ingin lunas, ingin bebas lah. Ya itu tadi yang diajarin sama Pak Kiai, lo aminin dulu, aminin dulu kamu punya utang. Karena kalau enggak diaminin, ayatnya Allah berlaku. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan. Ya, ya. Lo aminin dulu. Habis aminin, habis aminin 9 nomor HP-nya Bapak mana? Ini 41 apa 19? 14 apa 19? 14. Oh, 14, 16, 43. Ya, ntar saya hubungin. Nah, lo aminin dulu sambil aminin, sambil berjalan, nanti lo baru kabarin ke gua. Lo ibadah ekstrim atau sedekah ekstrim. Saya nggak punya uang, Pak Haji. Kayak ini nih, sedekah ekstrim nih. 20 juta, nih sedekah ekstrim nih 7 juta. Saya nggak punya, Pak Haji. Ya, lo ganti dari jadi ibadah ekstrim. Si Mas Abi nih. Ya, gitu, nggak ada lagi selain itu. Oh ya, siap. Paksain. Terus mengenai lelang itu besok taruh sini. Eh, yang sedekahnya receh antar sini nggak apa-apa. Yuk. Yang besok itu mau lelang nomor apa? Ibu ping dulu nomor HP saya ada nggak? Yang 087-877-181618 ada gak? Pak, jangan di depan sini kamera. Ya. 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 Ya, ping gue dulu, ping. Ping dulu, ping. Ping. Ya, itu di situ. Ya, boleh. Ping. Tapi ntar antri dulu, Pak, antri. Oh, goyang-goyang, Pak. Tuh nomor rekeningnya. Yuk, ya. Bapak apa lagi? Ya, untuk mengenai lelang besok yang di bank di lelang. Nanti Bapak tinggal sedekah ke pembersih WC 1 juta, satu orang 100 ribu, jadi 10 pembersih WC. Nanti rumah lu nggak kelelang. Pembersih WC? Iya, yang nyikatin WC di mall, ya. Di pasar, di stasiun kereta api, kasih 1 juta, kasih 100 ribu, 100 ribu, 10 orang 1 juta. 10 orang. Oh, nanti nggak ya. Bakal di lelang, nanti lu sedekah ke Allahnya 10 kali lipat dari pembersih WC, berarti kalau 1 juta 10 juta. Udah lah, enggak ada enggak kelelang. Nama lu enggak masuk. Ya, yang lain nanya. Mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Fitri dari Lampung, Pak Haji. Pertanyaan apa, Fit? Mau testimoni, Pak Haji. Ya, boleh. Alhamdulillah belum sampai 1 bulan hajat saya udah banyak yang terkabul, Pak Haji. Ya. Pulang dari sini, Pak Haji, baru ya. Belum nyampe rumah, ya. Hampir ke masjid, di mukena saya ada ini, Pak Haji, apa? Tasbih. Ada tasbih ini, Pak Haji. Enggak tahu pulang dari sini di mukena ini ada situ. Tasbih ini, Pak Haji. Dari sini saya pakai buat setiap hari salawat buat mana? Ini baca alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah hajat-hajat saya banyak yang terkabul. Boleh. Boleh. Boleh, bebas. Mau ke bawah boleh. Bebas. Yo, ada lagi kah yang nanya? Saya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Pak Haji dari Palembang. Pertanyaan apa, Ron? Saya 2 minggu yang lalu. Kirim. Dua minggu yang lalu Pak Haji. Bagil uang. Tulis pakai kertas. Bagi uang dapat 3 juta Pak Haji. Ibu sedekahin 500 ribu privatnya besok aja Bu di kandang ya Bu. Ini kita besok yang di hotel minimal 1 juta lah ya.
iyalah, atau 10 juta yang prioritas dulu ya, yang 1 juta nomor terakhir. Iya iyalah, hajatnya gede, sedekahnya recehan. Saya nggak mau. Nanti ibu dibilang sedekah, nuntut. Pak Haji, aku disedekah kok belum terkabul. Ya lu ganti dong, jadi ibadah ekstrim. Pertanyaan apa Pak? Mau jual rumah juga Pak Haji? Hah? Mau jual rumah di Pamulang? Jual, kalau ijab jual. Udah Pak Haji. Ya. Yeah. Sama emang, ini juga Pak Haji kemarin dapat. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Nanti ikut rombongan Jogja bro. Ya, yeah, nanti saya japri ya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Buktinya kirim. Oh ya. Yeah. Sama kemarin Pak Haji. Ya udah dapet... tinggal ijab aja yang kayak di RDAE pasti rumahnya laku. Udah Pak Haji. Ya udah tinggal. Sama lakunya. Kemarin juga Pak Haji dapat 5 juta Pak Haji manggil duit Pak Haji. Ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak Haji ya. Yo, ibu apa pertanyaannya? Ntar gue japri. Ntar gue japri. Gue japri. Ini kan lo 10 juta. Ya diprioritasi sama yang 20 juta lah. Yang recehan nanti kita ijab di situ aja tuh di pojok. Ya konsultasi di bawah. Ya, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, apa asli ini Pak Haji? Bohong. Oh, yang dilayan nih Pak Haji ya. Saya Bu Daryati dari Cilacap, Pak Haji. Ya, ibu apa? Ya karena kan hidup saya banyak masalah ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya biar saya tajir melintir. Ya disesuaikan dulu lu sedekah ekstrim apa ibadah ekstrim. Jangan tajir-tajir mulu. Lu ibadah, sedekah ekstrim apa mau ibadah ekstrim? Ibadah ekstrim. Hah? Ibadah ekstrim. Ya udah kerjain ya. Yo yang lain. Izin Pak Haji. Yo. Ayo taruh sini. Ya udah tinggal. Izin Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Yeah. Setiap hari ada, saya ada. Tiap hari. Boleh. Hah? Boleh. Izin Pak Haji. Ya. Nama saya Mayudin Pak Haji dari Lampung. Ya. 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 Terus? Kapan mau kesini? Kapan dari Hong Kong mau kesini? Kapan? Kalau pas kemari aja, nanti kemari ya. Saya tungguin mau privatnya kapan? Tahun depan. Ya udah ditungguin tahun depan. Hah? Oh ya boleh. Hah? Bisa, tapi saya nggak sempet nih banyak tamunya nih. Kalau sendiri nggak apa-apa gitu. Ini lagi banyak tamu. Tadi saya di Aston seharian juga nggak bisa. Ya. Tamunya banyak. Oke? Okay? Ya? 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 Izin Pak Haji. Ya. Tamunya banyak gimana video call? Ya. Izin Pak Haji. Ya. Saya dari Lampung, Mayudin dari Lampung. Ini Mas saya ada mana? Masalah di kantor Pak Haji. Oh iya. Yeah. Sip. Ya. Iya. Ntar gue japri ya jamnya ya. Yang sedekah 10 juta nanti kalau digabung sama dari Jogja enggak apa-apa kan? Iya, ya. Kan dapat centong, dapat uang bibit. Ya. Yeah. Yuk. Ya, yeah. Kirim ke gue. Udah. Pertanyaan apa, Pak? Pertanyaan izin Pak Haji. Di kantor masih saya ini kerja di PNS di Pemda. Saya ini masih ada masalah di kantor Pak Haji. Ya, boleh taruh. Pertanyaan nih. Ada masalah di kantor Pak Haji. Masalah hukum ya. Pak Haji di kantor. Ya. Bapak nggak nulis kertas. Bapak nggak nulis kertas. Mana kertasnya? Mohon pencerahannya Pak Haji. Mana? Apa yang harus saya lakukan Pak Haji? Mana? Ini. Arsad bin. Ya. Yeah. Nomor HP-nya ini. Oh ya udah. Ya. Ya. Jadi apa Pak pertanyaannya? Saya punya masalah di kantor Pak Haji, masalah ya. Hukum. Di kantor ya sesuai dengan yang di
utarakan ya. Pak Haji ini tadi ada masalah ya. Sikut menyikut Pak Haji. Gimana pertanyaannya apa? Saya ada masalah di kantor, masalah hukum karena staf saya menggandakan tanda tangan Pak Haji. Jadi mohon petunjuk Pak Haji. Pokoknya kalau masalah kantor, siap. Paksain sedekah 12 kali gaji kalau masalah kantor. 12 gaji. Ya, 12 kali gaji sama juga kayak orang kenaikan pangkat. Ya. Resikonya satu enggak dipecat, resikonya satu enggak dipenjara gitu. Jadi perdata kalau misalkan itu. Tapi bapaknya harus yakin dulu, kalau enggak yakin. Tapi kalau ngomong begini enggak bakal bisa, Pak, mesti privat. Iya, Pak. Empat mata berdua. Siap. Karena kan kalau kita nerang ini sampai 2 jam, ini yang lain kasihan nih melongo. Siap, Pak. Bapak siap. Atur waktu aja, nanti kita privat di Jakarta bisa, di Bogor bisa gitu. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Ya kalau ngomong begini kan saya mesti nerangin sejam 2 jam. Kasihan yang melongo nih kayak orang bego nih. Oke, okay, atur dah ya. Yuk. Yuk, apa Ibu? Apa? Assalamualaikum, Pak. Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Yati Suhayati dari Sumedang, Pak Haji. Ya. Saya ya. Alhamdulillah ya. Setelah itu ilmunya Pak Haji, saya sudah mengamalkannya ilmunya Pak Haji. Sekaligus. Sudah baca Quran, alhamdulillah selama bulan puasa sudah tamat 2 kali baca Al-Qur'an. Iya. Sudah segala yang Pak Haji itu kan BH dibalik, ya, celana dibalik, saya sudah gitu. Ya. Tapi saya sekarang. Sekarang pertanyaannya apa Ibu? Ekonomi saya sekarang lagi terpuruk banget Pak Haji. Utang saya banyak, itu lagi terpuruk banget saya ekonomi. Jadi pertanyaan ini pengen lunas utang. Ya, pengen lunas. Punya uang nggak? Kalau nggak punya uang, ibadah ekstrim ya, paksain. Saya, ya saya, ya, alhamdulillah ibadah ekstrim dipaksain, Pak Haji. Ya udah nanti terkabul. Amin, ya. Amin ya. Oke. Okay. Yo, apa-apa. Melintir, Pak Haji ya. Apa-apa. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Nama saya Nang Herman dari Bandung, Surabaya. Ya, nggak apa-apa. Sebulan aja langsung. Ya, di muka. Iya di muka. Ya. 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 Ya, Ibu apa-apa? Bapak Nang Herman dari Soreang. Pertanyaannya apa? Ini bagi masalah ibadah ekstrim itu saya bangun jam 00. Mana? Apakah itu pakai daun pandannya itu Pak ganti tiap hari enggak Pak Ji? Gimana? Mandi pakai daun pandan atau itu ganti tiap hari enggak daun pandannya? Apa? Pertanyaannya apa? Mandi pakai daun pandan tuh jam 00. Apakah daun pandannya ganti enggak? Ya. 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 Pertanyaannya apa? Saya tuh laksana. Bapak udah mandi jam 00 ya udah enggak apa-apa baca Qurannya di 12 juz belum? Itu daun pandan. Ya udah nanti bertahap bisa. Daun pandannya ganti enggak? Tiap hari daun pandannya ganti enggak? Diganti dong kalau udah coklat ganti. Jangan ya. Minimal pandannya kalau mau diganti pandannya samain dulu dengan warna muka Bapak. Oh iya. Ya, makasih. Minimal harus ijo. Ya, coklat ganti. Ya, tuh nuhun. Ya. Ibu apa? Ibu apa? Habis. Habis. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Siti Pak Haji dari Kuningan. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji. Saya sudah mengamalkan ilmu Bapak Haji, sudah banyak yang terkabul Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, terima kasih banyak. Sekarang ada pertanyaan enggak? Enggak, cuman okay. Terima kasih ya. Yuk, ada lagi. Saya Pak Haji. Yuk, mana mic-nya? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya minta ridonya karena suami saya kan jarang dapat kerja, Pak Haji. Alhamdulillah ketika saya melaksanakan qobliyah dan ba'diyah hari ini sampai sekarang udah 2 minggu dapat kerjaan. Terus saya minta ekonomi saya ini lagi terpuruk, Pak Haji. Minta tolong sama ya. Keluarga. Jadi pertanyaannya ada gak? Iya, saya minta tolong sama keluarga ditolak terus. Udah gitu ketika setiap kali saya dapat solusi, solusinya pinjem terus, Pak Haji. Gak apa-apa. Sekarang pertanyaan apa? Ya saya pengen lunas dari yang saya pinjam. Ya udah lo ibadah ekstrim bisa gak gantinya sedekah ekstrim? Insya Allah. Ya udah nanti terkabul. Alhamdulillah. Ya. Ya Bapak apa? Bapak apa? Selamat malam, Pak Haji. Ya. Nama saya Budi dari Tangerang, Pak.
Saya barusan jadi korban penipuan. Berarti yang goblok siapa? Saya. Tepuk tangan dong untuk Bapak goblok. Uang tabungan saya, Pak, amblas 300 juta. Gak apa-apa. Dan lu gue paksa sedekah 300 gak mau, maunya ditipu. Orang-orang nih kalau maksain sedekah gopek lah, sejuta lah, pengen kaya raya tarjim melintir, empret, mesti dipaksa, bos. Lu buktinya ketipu 300 juta, seneng-seneng aja. Udah lu paksa dulu apa yang lu bisa sedekain. Kecuali apa, Pak Haji, yang gak boleh sedekain? Kontol. Karena nempel, kalau gak nempel gue mau. Masalahnya ntar saya dapat tagihan dari kartu kredit sama pinjol, Pak Haji. Ya udah gak apa-apa, itu kan bonus. Lu udah make, ditagih takut. Udah jangan. Pakai pakai daster istri kamu. Biar orang enggak bukti kayak zaman dulu. Kenapa orang Belanda nyari tenaga kerja apa tuh yang suruh kerja Romusa atau kerja apa? Ya. Dia nyari ke rumah-rumah enggak ketemu karena suaminya pakai daster istrinya. Nah, lu biar enggak ketemu sama debt collector, enggak dibel, bisa enggak tiap hari lu pakai daster istri lu sama cadangan istri lu tiap hari? Kalau gue mau ke kantor, pakai dasar istri lo. Jadi nanti orang debt collector mau nagih lo takut. Kenapa? Percuma orang gila. Gak mungkin bayar. Supaya uang saya balik gimana, Pak Haji? Hah? Uang saya balik. Uang lo balik? Gak bisa lo, bos. Gak bisa balik. Dari mana orang udah ketipu? Gak bisa balik, bos. Caranya gimana, Pak Haji? Nanti diganti sama Allah. Caranya apa? Baca Quran 12 juz. Kalau balik mah gak mungkin, bos. Kalau uang yang di luar bisa balik, kayaknya pasien gue jutaan deh. Kan rata-rata orang Indonesia banyak yang pada investasi bodong. Ngapain gue megang pasien begitu? Gak mau gue. Nah, lu coba bikin tajub Allah. Jadi ibadah ekstrim. Baca Quran 12 juz. Ya sekarang lo ilmu sedekah ekstrim punya duit gak? Enggak kan? Ya udah diganti pakai ibadah ekstrim. Gak usah pakai sedekah ekstrim. Bisa? Bisa. Mumpung muka lu muka bloon tuh, kayak orang bloon tuh. Coba lihat, madep ke belakang. Madep ke belakang, tuh. Mumpung muka lu tampang bloon. Tuh kalau udah tampangnya waras, susah terkabul. Oke? Okay? Oke, okay, oke. Okay. Ya, yang lain. Saya, Pak Haji. Ya. Siap. Ya. Sri Arti dari Pemalang, Pak. Pertanyaannya ini apa? Pertanyaannya, sudah 3 tahun suami tidak memberikan nafkah lahir batin. Terus apakah saya harus melanjutkan, apakah harus berhenti? Sementara memang saya bertahan karena si Bontot belum menikah dan belum PNS, Pak. Pertanyaannya terus, apa? Pertanyaannya, apakah saya melanjutkan, apakah saya harus berhenti? Lu maunya lanjut apa berhenti? Lanjut karena masih si Bontot. Masih. Ya udah lanjut, jangan ya. Berhenti. Berikutnya, Pak Haji, itu hubungan anak dengan saya sudah 3 tahun juga tidak harmonis. Saya ingin harmonis seperti dulu. Ya dikempit fotonya di meme kamu, foto ya. Anaknya dikempit, bisa? Ya. Kelima-limanya, Pak Haji. Iya, kira-kira meme lu selebar apa? Gua belum lihat, coba lihat dulu. Ya udah, terima kasih, Pak Haji. Assalamualaikum. Memeknya bisa muat 5 foto, wow luar biasa. Mau. Assalamualaikum, Pak. Ya, bos. Assalamualaikum, Pak Haji. Ya. Saya dari Kuningan, cuman bermukim saya di Tangerang, udah 12 tahun. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini, Pak Haji, maaf cerita sedikit, Pak Haji. Saya dari tanggal 4 sebelum puasa, pas ngelihat snack video, ngelihat Pak Haji. Nah, di situ saya tertarik, Pak Haji. Kata saya tuh, ini awalnya sih kok jorok ini, tapi nyalurnya ya kayak gitu, Pak Haji. Jadi yang jorok yang mana? Yang kontol-kontol gitu, Pak Haji. Yang mana? Nah, contohnya? Yang bilang kontol-kontol terus sama yang gitu tuh. Coba ulang lagi, yang mana yang jorok? Yang bilang kontol, Pak Haji. Oh iya iya. Nah, udah gitu ya di situ saya mencoba pengen kesini, tapi saya mencoba dulu, Pak Haji, untuk menjalankan senyum, mandi jam 00 pakai air pandan sampai kemarin, karena tadi siang saya kesini habis sholat subuh nyampe tadi jam 1 siang. Nah, jadi tadi siang saya nggak mandi air kembang air pandan gitu kan. Lo mandi apa? Air pandan, Pak Haji. Oke. 9 lembar.
Nah, cuman gini Pak Haji, pertanyaan saya kan saya terus terang nggak bisa ngaji. Nah, saya baca Al-Fatihah sampai siang tuh dapat 1000 balik. Emang ngajarin gue baca Al-Fatihah? Harus baca Quran. Ya gini, beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Ya. Beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Alif, Lamin, Dalikal, Kitabullah. Lu mah maunya aja ayah. Gak boleh. Baca harus Al-Quran. Terus ini Pak Haji, apa namanya? Dah! Dia lupa. Ini apa? Macaman apa yang Pak Haji ceritain katanya harus apa? Kontol katanya dikena muka perempuan gitu kan. Udah saya coba. Yang mana? Kontol katanya dikena perempuan, muka perempuan gitu kan. Dicium. Kontolnya di? Iya, di totol. Yes, 30 kali pipi kanan, iya. 30 kali pipi kiri, 30 kali jidat di mulut 9. Tapi enggak boleh dilomot. Yang boleh digigit. Tapi ya alhamdulillah Pak Haji, ya belum ada yang terkabul gitu ya. Ya enggak mungkin lah, orang lo berharap. Orang yang berharap sampai kiamat tidak akan terkabul. Lu jangan berharap, jadi jalaninnya dengan santai. Lu mah berharap. Janganlah bos. Iya, iya Pak Haji. Jangan berharap. Yuk, yang lain nanya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Pak, kalau misalnya pertanyaannya cara pengobatan alat centong dan apa gimmick-gimmick untuk penyakit kista, yeah, Pak. Kista yeah. Atau kanker yang ada di rahim, Pak. Bisalah digosok pakai celana dalam. Oh. Tuh dicentongin pakai centong keramat tuh yang udah 200 tahun. Umur lu berapa? 37, Pak. Ya. Enggak sampai 37 hari. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Ya, Bos. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Yayan Suryana. Dari asli Tasik, cuman domisili sekarang di Aji Barang, Banyumas gitu kan. Saya sekarang posisi menggarap suatu tambang emas, katanya kan rakyat, ada ilegal gitu kan. Ya udah habis-habisan kayak udah habis 1M lagi gitu kan masuk ke tambang. Pertanyaannya? Pertanyaannya ya saya itu udah melaksanakan ibadah ekstrim itu yang jam 00 itu. Baca Qurannya 12 juz gak? Kalau baca Qurannya itu saya tanya sama teman Ustadz itu katanya surat Hud sama surat Yusuf itu 12 juz betul? Gak boleh baca Quran mesti 12 juz. Oh. Kalau enggak lu ganti sedekah ekstrim. Kalau enggak bisa paksain harus baca Quran 12 juz. Oh iya. Bisa? Bisa kalau yaudah. Dari surat apa 12 juta sampai dari 1 sampai 33 kan gue SD impres. Oh iya iya. Tahu tuh nama iya, surat. Iya, nama iya, suratnya iya. Apa? Iya, sapi iya. Apa kebo? Iya tuh, iya, iya iya. Iya, makasih Haji. Ya, saya melihat YouTube Haji di sini udah sangat menyentuh sama sekali, saat sekali gitu kan bagaimana biarpun bagaimana saya harus silaturahmi datang ke sini. Bos, orang yang ya. Baca Qurannya 12 juz tanpa kerja. Iya. Ini enggak kerja. Iya, iya. Net penghasilannya sebulan 10 miliar. Ya. Bacanya mesti 12 juz. Iya, iya. Tapi kalau dia bacanya enggak 12 juz, net penghasilannya sebulan 1M. Iya. Lo tinggal pilih yang mana? Iya. Yang 12 juz lah. Iya. Iya. Bisa gak? Bisa. Ya, kapan mau mulai? Ya, mungkin kalau itu ya sekarang kan enggak mungkin gitu kan, harus di rumah gitu kan. Kalau bisa, kalau memang bisa di sini juga melaksanakan bisa. Itu membek gue tuh lagi ngaceng. Oh, si iya. Bandot. Iya. Ya, yang lain. Ya. Intermezzo aja nih Pak Haji tengah malam. Ya. Biar enggak ngantuk Pak Haji. Ya. Apa ya? Enggak, saya emang benar, emang gini juga nggak apa-apa kali Pak Haji ya. Pertanyaannya apa? Nggak pertanyaan. Ini cuma emang kata-kata Pak Haji itu dahsyat banget. Pak Haji bilang, saya bilang Pak Haji kerjain di sini. Jangan nanti kalau di sini katanya piaran gua ntar ngacak. Bener loh Pak Haji ya. Tadi saya jalan-jalan kan ke Sibolong ya Pak Haji ya. Si
Si Bolong mah emang anteng ya Pak Haji. Tapi itu kuda jantan mau ngegabrok saya Pak Haji. Masya Allah. Bener. Ya karena memek lo pulen. Bener. Coba lo diri. Nah. Orang lain kan normal kawin satu kali hidup hanya satu laki-laki, ya kan? Haji. Ibu suaminya satu. Kamu suaminya berapa kali kawin? Pak Haji ingat aja kira-kira. Ya enggak apa-apa. Coba lo udah kawin berapa laki-laki? Jawab. Jawab. Kan udah semalam saya lagi ngejalanin. Iya, berapa kawin? Udah berapa laki-laki yang lo kawinin? 9. Tepuk tangan dong. Wow. Iya kan saya udah minta izin Pak Haji. Kamu tuh sangat bersyukur. Orang lain mah ngerasain satu kontol, kamu udah 9. Salah satu yang 9 ada yang kontolnya belang-belang. Jawab. Jawab. Semua perkataan Pak Haji tidak ada yang salah, betul semua. Ada yang belang kan kontolnya? Betul. Tepuk tangan dong. Wow. Nanti Pak Haji yang ke-10. Yang 10 ya. Yang 10 kalau bisa yang burik ya. Pak Haji yang ke-10. Ah, mau. Enggak, soalnya Pak Haji beneran ini demi Allah, saya enggak pikir-pikir Pak Haji ya, tapi tadi habis sholat subuh tuh saya mengantuk banget, saya tidur. Saya kok mimpinya jadi pelakor buat Pak Haji ya? Oh ya? Iya. Oh. Saya Pak Haji. Pantesan gue tadi dari pagi sampai siang kok ngaceng mulu. Gatinya lo mimpi sama gue ya, ML ya. Belum sempat Pak Haji, baru mau gitu. Baru mau, pantesan copot di pujangin. Baru mau. Bapak dan Ibu, ini wanita yang paling bersyukur. Wajarnya orang ngerasain satu kontol. Ibu ini udah lebih dari 11 kontol. Pak, yang resmi 9. Pak Haji diumumin. Yang akhir 3. Tepuk tangan dong. Ada lagi pertanyaannya? Enggak pertanyaan. Cuma emang saya salut sama kata-kata Pak Haji, emang bener. Kirain saya cuma bercanda doang gitu kalau si pejantan itu bakalan ngaceng. Ternyata bener Pak Haji itu mau ngegabruk saya gitu tuh Pak Haji. Ya karena memek lo pulen Mbak. Pulen bener. Berarti iya. Bener ya kata-kata Pak Haji itu bener dahsyat banget. Makanya sabdain saya Pak Haji, saya sembuh dan nanti jadi kaya raya tajir merintir. Tolong sabdain. Kawin dulu sampai ke-14. Astaga. Jadi kurang 5. Yang kan gue siapin, kebo 1, kuda 1, kambing 1, kerbau 1, pas dah. Pak Haji jauh amat itu sabdainnya 14 Pak Haji. Gak apa-apa, yang penting kan enak. Enggak lah, udah 9 aja, tambah 1 lagi ya 10 ya. Iya, saya mimpinya sama Pak Haji tapi belum sempet. Ah. Saya lagi ngerjain. Pasiennya gila jadi gurunya gila. Ya, yang lain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyid Salikin, berasal dari Kalimantan Barat. Yang mana saya melihat dari sneak video Pak Haji, saya sudah mengamalkan apa yang Pak Haji sampaikan, tapi sampai saat sekarang belum ada perkembangan. Tetapi ada merasa ketenangan di jiwa saya Pak Haji. Kenapa saya sampai datang kemari? Karena merasa ketertarik yang tadi. Nah, cuman itu saya berharap minta motivasi lagi apa yang harus saya lakukan sehingga lebih mudah untuk terkabul segala. Baca aja. Qurannya ditambahin bos. Oh iya betul. Iya kalau nah. Orang yang baca Quran di atas 12 juz atau minimal 12 juz tidak kerja, kayak Abi nggak kerja, ini Lisa nggak kerja, penghasilannya net sebulan 10M. Kalau Roni 18M. Roni tiap hari kita privat sama Roni tiap hari di Hotel Alana tiap hari. Saya mau bikin dia omsetnya per hari 1 miliar. Jadi sebulan penghasilannya 30 miliar. Jadi baca Al-Qur'annya Ji. Saya kan kalau bahasa Arab belum begitu fasih. Sehingga saya beli Al-Qur'an yang pakai bahasa Indonesia. Boleh bahasa Indonesia ya? Boleh. Kalau kita mau ngejar target kan ya mau enggak bahasa Indonesia gitu. Iya. Nah, tapi kalau bahasa Arab ya kemampuan saya paling 2 juz lah. Itu aja Pak Ji. Ya. Terima kasih Ji. Ya, satu lagi. Sebelum saya mau ke Jakarta. Makasih Pak Haji, saya nama Eni dari Jakarta. Singkat saya ingin bertanya, saya pendatang baru malam ini. Saya ingin tanyakan gimana caranya bisa ikut privat sama Pak Haji gitu Pak. Cuman itu Pak.
Kalau ibu udah bisa ibadah ekstrim boleh privat, tapi kalau ibu nggak bisa ibadah ekstrim nggak bisa privat. Kalau ibadah ekstrim yang malam, cuman mandi malamnya yang jam 1 belum, cuman kalau tahajud, insya Allah udah biasa Pak dengan Quran. Ya udah. Iya, cuma pengen privat kepada sama Pak Haji langsung. Ya nggak bisa cuman... lah, lo buktiin dulu ibadah ekstrim apa sedekah ekstrim. Percuma ngajarin kalau lo nggak bisa bikin tajub Allah. Kayak ini nih sedekah 10 juta. Oh. Kalau ketipu 10 juta udah biasa. Oh, iya. Ya kan? Iya. Salah investasi udah biasa tuh kayak tadi tuh si blow-on tuh 303 miliar tuh. Apalagi lu lebih super blow-on. Ya. Sampai ketemu lagi besok malam. Besok ya. Maksudnya? Ya udah enggak apa-apa. Ya nanti di sana. Enggak bisa. Besok. Ini yang khusus 10 juta sama 20 juta. Lu besok minggu depan, kalau enggak bulan depan enggak apa-apa kan? Minggu depan, kalau enggak bulan depan enggak apa-apa ya. Dia yang sedekah 10 juta dulu ya, main 20 juta ya. Enggak apa-apa. Ya. Nanti yang penting privat. Ya. Ngomong nanti di sini, Pak. Di sini. Ya nanti privat di bawah kan ada di bawah.